Kenapa? Sakit apa ni? Macam ni sakit. Orang pukul eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Ini videonya viral, Cak katanya. Jadi ini viral banget di dunia maya, yaitu per-YouTube-an guys. Nah, di sini dari channel Nur Muhammad, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Beritanya sangat-sangat bagus sekali yang disampaikan ataupun yang di-upload ke channel YouTube-nya ini, guys. Nah, di sini ada video yaitu tak sangka begini layanan AK India bila pelanggan cilik datang kedai, guys. Dan ini satu hari upload sudah mendapatkan penonton 169.000, guys. Wow, ini pas saya nonton ya, pasti setelah ini akan naik karena ini viral banget ya. Nah, langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya layanan AK India ini. Jom kita tengok videonya, let's go. Oke, jangan lupa guys, subscribe. Seorang kakak India yang membuka kedai runcit berkongsi telatah pelanggan cilik yang datang ke kedainya. Okay. Bukan sahaja pemilik kedai ini petah bercakap dalam bahasa Melayu, malah netizen memuji kebaikan hati dan kesabaran akak terbabit dalam melayani ragam pelanggannya. Okey. Akak you baik hati. Kak you banyak kali budak ni. Free God bless you akak. Keren. Terima kasih orang baik, ramaikanlah orang baik macam kakak ni, garang tapi baik. Boleh nampak keikhlasan hati dia, boleh tahu dia sangat suka kanak-kanak, sayang kanak-kanak. Semoga bertambah rezeki akak ni, amin. Terbaiklah guys. Lagi baik dia jujur anti daripada dia mencuri. Jujur budak ni, baik budak ni. Okay. Bila dia besar, dia mesti ingat kenangan manis ni. Pasti itu guys, pasti. Wow. Eh, kenapa lah budak tu tadi? Ada lagi sini satu orang. Apa? Apa? Ini apa tu? Ini 1.5. Berapa you bawa? RM1. Ada okay. Lagi wang tak? Ada mana ada? Ha, ambillah tu. Ah, mau beli eh? Ah, bagi. Okay. Ini berapa dah? Ini berapa? RM2. Oh, sudah makan belum? Sudah makan apa? Makan apa? Tak ada makan. Makan. Makan apa? Eh? Susu. Apa? Apa? Tutu. Tutu apa? Apa tu tutu? Tutu. Susu tutu mungkin. Apa tu? Okey. Eh, kenapa tuh? Apa ini? Mainan. Yo yo. Ini apa ni? Ayo, ini apa? Sakit. Eh? Sakit. Kenapa? Sakit dah. Sakit apa ni? Macam sangat. Ni sakit. Orang pukul eh? Tak ada pukul. Ini macam mana itu ni? Ni jatuh. Jatuh ah, jatuh mana? Oh. Jatuh oh longka. My god, longkang. Budak-budak pun tak mencuri kalau apalah macam ni. Apalah saya. Saya suka lubangnya macam ni mah jatuh lah. Kesian kan budak ni. Dia beli apa tu? Yo-yo. Mainan. Duit dah ada bawa? Tak ada duit? Hah? RM1, RM2 pun tak ada. Ni harga berapa ni? RM4 lah. RM4. Pergi jumpa doktor tak? Sudah? Bayinya sakit dah? Syu-syu. Jalan bye-bye lah. Jangan sih. Jatuh macam ini longkar. Nanti kena iyalah, mata macam mana betul. Sayang. Hmm? Jalan pergi. Pergi main. Okay? Boleh? Kasihan loh guys. Bye-bye. Bye. Baik banget. Lagi satu orang baru. Apa? Beli apa? Beli aiskrim ah. Ada duit ke tak ada? Ada. Ada. Nasib you ada duit. Kalau ini macam tak ada duit semua orang dan data beli nanti auntie sudah bankrupt. Kedai saja. Boleh sikit boleh ah.
Boleh ke tak boleh? Boleh. Mau beli aiskrim apa? Bawa duit, tengok dulu mana duit. Benar ada kunci lah. Oh, dia bawa sama itunya guys. Berapa duit ada? Tak tahu. Eh, berapa dah? 20 ke 2 ringgit? 20 ke 2 ringgit? 21 ada. 21 ada? Ah, saya kira dulu berapa dah. Ini buka. Buka-buka. Saya tengok kira berapa dah. Wow, pintar banget anaknya. Indah, kasih gila kota. Ini banyak kira juga tu. Berapa ada? 1 ringgit. Ada berapa itu guys? 3 ringgit. Sampai 1 ringgit, 2 ringgit.21 ringgit. Tahu ke tahu? Tahu. 21 ringgit ada sini. Pandainya budak. 21 ringgit ada sini. Mau beli apa? Aiskrim. 21 ringgit. Aiskrim. Aiskrim apa tu 21 ringgit? Saya pun mau tengok. Dah mari irna nak nak order macam ini. Saya mau buat apa? 21 ringgit bawa. Tu tengok itu aiskrim. Oh, dua. Okay, ini okay. 20 ringgit, ini 1 ringgit. Boleh ya? Sudah habis punya duit. Boleh tak macam ni? Boleh. Boleh ya? Ayo yo. Eh, HP-nya mana? Tengok punya duit berapa deh? Oh, belum pulang. Sen ada. Oh, saya ambil 2 ringgit, 8 busi saya ambil eh. Okey. Okey, balance simpan. Ini bukan dah. Ayo yo. Okey ya. Ini 2 ringgit, 2 ringgit. Okey, masih banyak lagi. Ada 90 sen. Okey. Ini handphone siapa punya? Saya punya. Tengok sini. Siapa punya? Saya punya. Oh, pandai ya, yo. Ayo. Weh. Abu. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, budak-budak comel. Budak-budak memang, aduh, kasihan banget yang jatuh kelongkang itu guys. Pasti sakit banget. Kemarin juga anak saya pernah jatuh gitu guys, dan kena ke pojokan tembok gitu ya kan. Dan itu sangat-sangat, aduh Allahu Akbar. Saya tidak bisa membayangkan gitu sakitnya gimana gitu. Sampai sininya berdarah, sampai sininya luka gitu guys. Sampai sininya, aduh gimana ya guys ya. Nggak ngerti lah ya. Oke, coba kita baca komen di sini. Inilah Malaysia, walaupun kita berbilang kaum, tapi kita bersatu hati. Tak kira bangsa, kita saling bantu, membantu antara satu sama lain. Bangga aku duduk dekat Malaysia dan aman dan damai. Oke, semoga murah rezeki akak nih, sifat yang patut dipuji ya kan. Betul, budi bahasanya sangat baik. Teruskan akak dengan sifat yang baik yang terpuji nih. Betul, baiklah akak India nih. Semoga bertambah rezeki akak India pada ibu bapak yang berkenaan. Sila bayar akak India. Iyalah suruh bayar. Jangan ambil kesempatan atas kebaikan akak India nih. Betul lah guys. Jadi kalau ada orang baik ya kan, kita memang, ya memang betul lah, orang baik itu tidak akan mengira lah nantinya, oh bayar atau enggak gitu. Tapi alangkah baiknya yang bersangkutan itu, yang berkenaan, ya memberikan uang gitu. Oh iya anakku tadi ini gitu kan. Nah habis itu ya udah kita kasih uangnya gitu guys. Supaya apa? Seneng. Nah gitu kan. Jangan mengambil kesempatan habis itu anaknya suruh ya udah sana 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 gitu kan. Kan gratis gitu. Bangkrut ya. Rakyat Malaysia, tolong rakyat walaupun berlainan bangsa. Betul, memang terbaik budi bahasa, layanan terlalu istimewa . Murahkan rezeki, amin. Oke, di sini ada juga guys, sebenarnya yang menyebabkan akak kedai ini tuh baik hati sebab Malaysia. Semua sebab duduk dalam Malaysia, di kalangan bangsa Melayu, India, Cina dan lain-lain dari Sabah, Sarawak . Kan keunikan kita berbagai bangsa dan etnik serta agamanya, serta saling menghormati, rendah diri dan bertolak ansur, dan sebagai negara kemasyarakatan yang baik ya kan. Itulah nilai murni yang dipupuk bersama kebahagiaan Malaysia ini. Baguslah Cik ni ya kan. Saya harap ramai lagi masyarakat Malaysia yang baik hati macam Acik ni. Amin. Akak India ni ikhlas, baik, penyayang dan berkeprimanusiaan.
ini konten terbaik memang. Allah barakallah rezeki peniaga bermurah hati, amin. Terharu dengar dia cakap, suara je macam garang, hati baik ya kan, budak-budak sayang kak dia, semoga acik dimurahkan rezeki, amin. Oke guys, ya mungkin itu saja video kali ini. Dan apa yang dapat kita ambil daripada video ini, intinya kalau kita berbuat baik, maka orang lain akan melihat kebaikan kita, ya kan? Dan orang lain akan mendoakan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kejahatan, orang lain akan mencaci kita, ya kan? Menghina kita. Dan orang lain juga istilahnya mendoakan yang tidak baik, macam itulah. Jadi imbas baliknya memang seperti itu, ya kan? Tapi memang akak ini terbaik lah. Ah, saya tengok garang, tapi baik hati dia, kan? Ah, tak bawa duit, ah, bawa lah main sana. Ah, macam tu lah guys ya. Ah, jadi tak ada rugi lah kalau kita bersedekah, kalau kita berbagi, tidak akan pernah rugi. Malah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah ya nikmat kepada kita. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah tengok video ini guys sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.